Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sekali lagi saya diberikan kelapangan dan kesihatan serta dipanjangkan umur bertemu dengan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah untuk sama-sama kita belajar mengaji Al-Quran. Dan kali ini kita akan bawakan daripada ayat surah Al-Baqarah, daripada ayat 225 sehingga 230. Jadi bagi sahabat-sahabat yang nak buka Al-Quran, silakan boleh ambil Al-Quran ke muka surat halaman 36 insya-Allah. Dan juga bagi yang tidak ada kesempatan untuk buka Al-Quran, boleh lihat di skrin masing-masing insya-Allah ayat-ayat yang akan kita bawakan sebentar saja lagi. Baik, sebelum itu yang baru bersama dengan kita, selamat menonton dan selamat belajar. Saya ucapkan, saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda yang juga merupakan pengasas pusat pengajian Al-Quran Fatihah Learning Center. Jadi di kesempatan ini insya-Allah saya ingin menjemput sahabat-sahabat yang nak memperbaiki pengajian Al-Quran, bacaan Al-Quran bersama dengan kami secara bersemuka ataupun di atas talian, insya-Allah boleh menghubungi. Baik, sebelum kita mulakan, boleh tak sahabat-sahabat kita minta tekan button share dahulu, kita kongsi-kongsikan dengan teman-teman dan sahabat-sahabat dan serta ahli keluarga kita yang disayangi dan dikasihi. Semoga mereka juga insya-Allah akan dapat mempelajari dan dapat manfaat daripada perkongsian kita. Dan dengan itu, kita bukan saja mendapat pahala menuntut ilmu, sama-sama kita mencari pahala berkongsi ilmu. Baik, kita teruskan kepada bacaan isti'azah. Kita lihat, pastikan diberikan perbezaan di antara hamzah dan ainnya dengan jelas. A'u, bukan a'u ataupun a'u. Yang betulnya, a'u, zu di hujung lidah. Bila, lafzul jalalah datang baris bawah, dibacakan dengan nipis dua harakat. Himinasyaitonirrajim. Dan diwakafkan dengan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Dan ditutupkan mulut dengan rapat untuk menyempurnakan bunyi mimnya. Dengar dan ikut bersama-sama. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Boleh, insyaAllah kita teruskan. Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian kali ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat, jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart insyaAllah, agar saya terus bersemangat untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat. Baik, kita lihat ayat 225 daripada surah Al-Baqarah. La yu'akhidhukumullah. La yu'akhidhu di hujung lidah. Kumullahu billaw. Law, jangan lar. Yang betulnya law. Lawi fi. Dibacakan dengan 4 atau 5 harakat. Majais mufassal di situ. Aimanikum. Ai, jangan baca ai, tapi ai. Aimanikum izhar syafawi. Bunyi saja kum terus masuk. Walakin. Di situ asalnya walakin. Kaf baris bawah bertemu nun. Kin. Tapi bila datang waw, maaf, bila datang ya, jadi idgham bi gunnah, masuk beserta dengung. Sepanjang saya kongsikan tip-tip dan ilmu tajwid ini, diharap mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis ya. Walaki dua harakat. Yu'akhidhukum ikhfa' syafawi di situ. Betul, ikhfa' syafawi ya, mimati bertemu ba. Dua harakat di situ. Yu'akhidhukum bima kasabat bat, ada hamas. Qulubukum. Dan juga kalau pilih untuk waqaf, sama juga seperti ibtidak di situ, izhar syafawi, jangan dipanjangkan pada mimatinya. Kemudian kalau pilih untuk waqaf, terus ibtidak pada wallah. Lafzul jalalah datang baris fathah sebelumnya, dibaca tebal dua harakat. Wallahu ghafurun. Di situ izhar halqi, run, bunyi saja run terus masuk. Halim. Dan mimnya diberikan mati mendatang kerana waqaf
disempurnakan bunyi mimnya dengan menutup mulut dengan rapat kadar 2, 4 atau 6 harakat ma'ari li sukun. Dengar dan ikut bersama-sama. La yu'akhidhukumullahu billawwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Baik, macam mana? Boleh ke tak boleh? Boleh dapat sesuatu diharapnya insyaAllah ya. Dan jangan lupa sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, dengan menekan button share, insyaAllah kita panjang-panjangkan ilmu ini. Dan jangan lupa berikan heart dan juga thumbs up ya, insyaAllah. Baik, kita lihat ayat seterusnya. Lillazi, lil, jangan baca lil. Ramai orang baca lillazi, yang betulnya lil ya. Lillazi di ujung lidah. Lillazina yu'luna min. Di situ didengungkan dua harakat. Nun mati bertemu nun, idgham bi gunnah, masuk beserta dengung. Min nisa sa, dibacakan empat harakat. Jangan ngangal luar, jangan sa, tak betul ya. Itu bunyi lahjah kemelayuan. Kita nak cari lahjah kearaban. Sa ihim, ihim bukan him, jangan baca him tapi him ya. Izhar syafawi, bunyi saja him terus masuk. Tarabbusu ar, tarabbusu su, jangan baca su, kalau baca su jadi huruf sin. Di sini kita cari huruf sad. Tarabbusu ar, ar ronnya menjadi tebal. Ba'ati ashhur, kalau pilih untuk waqaf, ashhur ronnya diberikan tanda sukun mendatang. Tapi kalau nak sambung, kerana di situ waqasili afdal dari segi maknanya, disambung iaitu ashhurin, jadi ikhfa. Kalau sambung jadi ikhfa. Ashhurin fa'in, kemudian ikhfa lagi di situ dua harakat. Fa, dibaca ke empat atau lima harakat. U, dua harakat. Fa in, wajibul gunnah dua harakat. Nallah, lafzul jalalah dibaca tebal dua harakat. Haghafurur, rur di situ idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Rurrahim, dan diwaqafkan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat ma'aril sukun, dan ditutup mulut dengan rapat di akhirnya agar menyempurnakan bunyi mim. Dengar dan ikut bersama-sama. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Baik, saya cuba baca dengan wasal. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Boleh sahabat-sahabat, insyaAllah diharapnya jelas perkongsian tersebut. Dan jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa berikan heart dan juga thumbs up insyaAllah. Dan jangan lupa menekan button share. Baik, kita teruskan insyaAllah. Fa'in izhar halqi, bunyi saja in, jangan panjang, jangan lambat, terus masuk. Azamut, mimbar di depan, terus nak di atas to. Mut, azamut talaqa fa'in, didengungkan di situ dua harakat, wajibul gunnah. Fa'innallaha sami'un, izhar halqi, bunyi saja un, terus masuk. Alim, jangan baca alim, kalau a jadi hamzah, yang di sini huruf ain ya. Alim, akhirnya ditutup mulut rapat, menyempurnakan bunyi mim dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat ma'ari li sukun. Dengar dan ikut bersama-sama. Fa, wa in azamut talaqa fa inna Allah sami'un alim. Boleh, insyaAllah kita teruskan sahabat-sahabat. Mungkin ada sahabat-sahabat yang bertanya, ustaz susah saya nak ingat ni hukum-hukum tajwid banyak ni,
Jangan bimbang, jangan kecewa, insyaAllah ada caranya. Sahabat-sahabat boleh sertai kami dengan menjadi ahli cepat Quran. Kami akan kirimkan ke rumah sahabat-sahabat sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid serta rakamannya. Keseluruhannya ada lebih daripada 200 video pengajian untuk peringkat asas. Jadi jangan bimbang, kita belajar balik daripada asas makhraj huruf serta hukum tajwid satu persatu insyaAllah dengan menjadi ahli cepat Quran. Jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan ataupun tahunan. Kita hanya mengenakan yuran keahlian sekali saja seumur hidup. Jadi yang berhajat boleh komen sekarang di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran, ya, untuk kami bantu anda untuk mendaftar. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Wal mutallaqatu yatarabbas. Jangan baca bas tapi baus. Kalau huruf sad yang kita cari, nabi di situ ikhfa dua harakat, fusihin dengungkan di situ dua harakat, wajibul ghunnah, nasala fa fa di hujung lidah, salasa sekali lagi hujung lidah, salasa taquru. Jelaskan bunyi hamzahnya, diberikan tanda mati mendatang ataupun sukun mendatang kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf quru. Tapi kalau nak wasal jadi quru wala, jadi idgham bi gunnah kerana tanwin bertemu waw. Baik, untuk memudahkan, mungkin ada sahabat-sahabat yang tak sampai nafas, saya akan baca dengan waqaf di situ quru, kemudian kita akan sambung pada wala yahil habdas yahilu lahun habsar, di situ didengungkan dua harakat di atas nun bersabdunya, lahunna ai, di situ idgham bi gunnah dua harakat, yak ada hamas di situ, tum idhar syafawi, bunyi saja tum terus masuk, nama khalaqallah kha khalaqallah, lafzul jalalah dibaca tebal dua harakat, hufi dibacakan empat atau lima harakat, ar ar dibaca tebal, jangan baca ar tetapi ar, arha habdas hamihin dengungkan dua harakat, na'in ikhfa dua harakat, kun wajibul gunnah dua harakat, na'yumin dengungkan dua harakat wajibul gunnah, nabilah lafz jalalah dibaca nipis kerana datang sebelumnya baris kasrah dua harakat, hiwal yau yau, bukan yau tapi yau, mil akhir khir, ronya dibaca nipis kerana waqaf di situ, kemudian ibtidak terus wabu'ulatuhun dengungkan di situ wajibul gunnah dua harakat, na'ahak na'ahak hafdas ahak bi raddihin didengungkan di situ dua harakat, nafiza za di hujung lidah, likain likain izhar halqi, bunyi saja in, jangan lambat, jangan panjang, terus masuk, aradu dibacakan empat atau lima harakat, is is, jangan baca is tetapi is, la ha ma'iwat han menjadi ha dengan kadar panjang dua harakat. Macam mana, okey ke tak okey? Banyak nak kena ingat ni, ya. Seperti mana saya katakan tadi, jangan bimbang, jangan risau, boleh komen nak jadi ahli cepat Quran, kami akan bantu sahabat-sahabat untuk belajar balik daripada asas satu persatu. Baik, sekarang kita dengarkan dahulu. Jangan hanya melihat, jangan hanya mendengar, kita ikut bersama-sama. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ billah. Baik, kalau sahabat-sahabat tak sampai boleh berhenti di situ, kemudian ia tidak balik pada in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalik
Ha, macam mana? Okey ke tak okey? Kalau rasa perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa menekan button share dan berikan heart dan juga thumbs up. Kita dengarkan sekali lagi sahabat-sahabat. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurru'. Wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billah wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. Baik, kita teruskan dahulu ayat yang seterusnya. Walahun, dengungkan di situ dua harakat. Walahunna mith di hujung lidah. Lulladhi, dua harakat. Alayhin, dengungkan di situ dua harakat. Alayhinna bil ma'ruf, dan diwakafkan dengan dua, empat atau enam harakat. Kemudian walirrija walil, jangan walil tetapi lil ya. Tetapi di situ lam dari bawah dia terus niat di atas ra. Walirrijali alaihinna darajah, hin, dengungkan di situ wajibul gunnah dua harakat. Nadarajah, dan ta marbutah, ta simpul bila waqaf ditukarkan kepada ha. Darajah, jangan baca jarajat ha? Tetapi darajah, dan terus ibtidak pada wallahu azizun hakim, dan ditutupkan mulut rapat menyempurnakan bunyi mim kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Wallahu azizun izhar halqi, bunyi saja zun, jangan lambat, terus masuk hakim. Baik, dengarkan. Walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf walil rijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Sebelum itu, yang baru bersama dengan kita, selamat menonton dan selamat belajar saya ucapkan. Jangan lupa menekan button share serta berikan heart dan juga thumbs up, insyaAllah ya. Dan juga boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran jika anda merasakan perkongsian ini satu perkongsian yang bermanfaat. Baik, di sini kita lihat bermula dengan hamzah wasal. Hamzah wasal ni huruf alif yang ada macam kepala sod di atasnya itu, jika datang lam dibacakan dengan baris atas. Jangan baca ittala ataupun uttala, tapi baca attala. At-talaqu marratan. At-talaqu marratan. Kalau nak waqaf di situ dengan sekurang-kurangnya dua harakat. Tapi kalau nak sambung, at-talaqu marratani fa ibni nak ke fa tu jangan lambat. Baik, kerana di situ waqaf sili afdal diteruskan. Mungkin saya akan baca teruskan sekejap lagi ya. Fa imsa, tapi kalau sahabat-sahabat nak waqaf pun tidak ada masalah ya. Kalau waqaf terus tidak pada fa imsakum, di situ iqlab, asalnya kun, tapi bila datang ba iqlab, tukarkan bunyi nun kepada mim yang nipis dua harakat. Kum bi ma'rufin, di situ hukum izhar. Bunyi saja fin terus masuk. Au tasri, tasri rinya menjadi nipis. Sekali lagi iqlab di situ dua harakat. Bi ih san, juga diwakafkan dengan sekurang-kurangnya dua harakat, empat ataupun enam ya. Kemudian ibtidak pada wala yahil hafdas, wala yahillu lakum izhar syafawi, bunyi saja kum terus masuk an, ikfa di situ dua harakat.
ta'khudhu, khudhu dhu di hujung lidah, mim, dengungkan di situ dua harakat, ma, dibacakan empat atau lima harakat, ataitumuhun, dengungkan di situ dua harakat, nasyai'an, izhar halalqi, bunyi saja an terus masuk, illa, dibacakan empat atau lima harakat, ai idrabbiqunnah, masuk beserta dengung, asalnya an ya khafa, tapi di sini kena baca ai dua harakat, ya khafa empat atau lima harakat, alla lam itu bersabdu, tekankan alla yuqima hudu hu hu habda hududallah. Dan lafzul jalalah datang baris fathah, dibaca tebal, dan bila waqaf diwaqafkan dengan sekurang-kurangnya 2, 4 ataupun 6 harakat. Jangan pula kita berhenti dengan hududallah, itu salah. Yang betulnya hududallah, barulah berhenti. Baik, kita dengarkan bersama-sama. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa. Baik, kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas, kalau berhenti ya khofa, ambil pada illa. Illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Macam mana sahabat-sahabat? Okey ke tak okey? Boleh ikut diharapnya sahabat-sahabat ya. Kalau boleh ikut, insyaAllah berikan thumbs up dan juga like, insyaAllah. Kita dengarkan sekali lagi. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا illa an yakhafa an la yuqima hududallah. Baik, diharapnya sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Jangan bimbang sahabat-sahabat yang baru nak belajar balik daripada asas, boleh sertai kami dengan menjadi ahli cepat Quran. Boleh komen nak jadi ahli cepat Quran sekarang. Kami akan kirimkan ke rumah sahabat-sahabat sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah bukunya, dan dapatkan banyak lagi kelebihan dan keistimewaan sebagai ahli cepat Quran serta bimbingan daripada kami insyaAllah dengan menjadi ahli cepat Quran. Jangan bimbang, tidak ada komitmen bulanan ataupun tahunan. Kita hanya mengenakan yuran keahlian sekali saja seumur hidup insyaAllah bagi mereka yang menjadi ahli cepat Quran. Kita teruskan ayat yang seterusnya. فَإِنْ خِفْ, bunyi saja إِنْ, itu izhar halqi, terus masuk خِفْتُمْ, izhar syafawi, bunyi saja tum, jangan lambat, terus masuk أَلَّا يُقِيمَا, dua harakat, حُدُودَ اللَّهُ, hu habdas, kemudian lafzul jalalah dibaca tebal kerana datang sebelumnya bari atas حُدُودَ اللَّهُ هِفَلَا hifala junah ha habdas ya? Fala junah alaihima alaihima lai, bukan lai tapi lai, alaihima fi maf, mimbar atas terus naik di atas fa, fi maf tadat, ada hamas, ada angin di situ, tadat bi, dengarkan. فَإِنْ قِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ. Baik, insyaAllah kita teruskan dahulu ayat seterusnya. Sekejap lagi insyaAllah kita akan baca bersama-sama daripada awal ayat 225 sehingga 230.
Sekarang kita lihat dahulu satu persatu hukum tajwid yang terlibat pada ayat-ayat yang kita baca ini. Baik, yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar. Saya ucapkan, jangan lupa insyaAllah menekan button share. Tilka hudu til, jangan baca til, tetapi til. Tabarimah bunyi ti, bila bertemu lam jadi til. Jangan tiba-tiba jadi til pula. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Ta', jangan baca ta', kerana itu huruf hamzah, ataupun tak, itu huruf kaf yang betulnya ta'. Ta'taduha. Kemudian wa mai idgham bi gunnah, asalnya wa man, tetapi di sini kena baca wa mai yata'adda hududallahi fa ula. Lafzul jalalah dibaca tebal dua harakat, hifa ula dibacakan empat atau lima harakat, ikahumul zalimun, dan diwaqafkan dengan dua, empat ataupun enam harakat ma'aril sukun. Dengar dan ikut bersama-sama. Tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Baik, alhamdulillah. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Fa'in, ikhfa di situ. Asalnya fa'in. Kalau baca in jadi bunyi izhar, jelas ya. Jadi situ kena baca ikhfa. Sembunyikan nun matinya di belakang ta dengan kadar panjang dua harakat. Fa'in talaqaha. Lam itu bersabdu. Talaqaha fala tahil. Hapdas. Tahillu lahu min, iqlab di situ dua harakat. Ba'du hatta, ba'du hatta ta, ikhfa sekali lagi dua harakat di situ. Kiha, hafdas. Kiha zawjan, izhar halqi, bunyi sejajan terus masuk ghairah, ghairah, ghai, bukan ghai tapi ghai, ghairah. Baik, kalau sahabat-sahabat pilih waqaf di situ, ada waqaf qili, ya, waqaf lebih baik. Kemudian hanya diberikan mati mendatang. Ibtidak balik pada fa'in, ikhfa balik di situ dua harakat. Talaqaha fala junaha, hapdas. Junaha alaihima, empat atau lima harakat. Ay idgham bi qunnah, nun mati bertemu ya dua harakat. Ay yataraja, dibacakan empat atau lima harakat. I, di situ dibacakan ikhfa dua harakat. I dhan, wajibul qunnah di situ dua harakat. Na, empat atau lima harakat. Ay idgham bil gunnah dua harakat. Yuqima hududallah, dan diwaqafkan dengan sekurang-kurangnya dua, empat ataupun enam harakat. Kemudian ibtidak pada wa tilka hududullahi yubayyinuha, yubayyinuha liqaumi. Idgham bil gunnah, asalnya liqaumin, tapi bila datang ya, liqaumi, dua harakat. Ya, ya lamun, diwaqafkan dengan ma'aril sukun dua, empat ataupun enam harakat. Boleh sahabat-sahabat, kita baca bersama-sama. Fa'in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما. Baik, kalau sahabat-sahabat tak sampai, ambil pada أن يتراجعا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
Apa kata kita baca sekali lagi ayat ini? فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Alhamdulillah. Baik, sekarang ni insyaAllah kita akan baca bersama-sama daripada awal ayat 225 sehingga 230. Jadi sebelum kita mulakan bacaan ayat, sekali lagi sahabat-sahabat, minta tekan button share insyaAllah, dan mungkin saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Ya. Betulkan tempat duduk, tarik nafas, lepaskan ya, tenangkan diri insya-Allah. Dan juga sekali lagi yang nak menjadi ahli cepat Quran, boleh tulis di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran, dan insya-Allah kami akan kirimkan semua buku asas dan buku tajwid serta banyak lagi kelebihan. Juga sahabat-sahabat yang nak jadi ahli cepat Quran, sekejap lagi ada satu video pendek berdurasi 2 minit, sahabat-sahabat boleh tonton apakah kelebihan yang akan diperolehi oleh mereka yang menjadi ahli cepat Quran selepas ini. InsyaAllah kita akan baca bersama-sama dahulu daripada awal ayat insyaAllah. Ya, baik, kita mulakan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما
شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Jadi diharapnya sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian saya sebentar tadi. Jadi insyaAllah sebelum saya berakhir, diharapnya sahabat-sahabat sekali lagi menekan button share, kita kongsi-kongsikan dan panjang-panjangkan kepada ahli keluarga dan teman-teman kita, supaya mereka juga insyaAllah akan dapat mempelajari sesuatu. Juga bagi sahabat-sahabat yang nak mengikuti bacaan ayat dan seterusnya, jangan lupa temu janji kita seperti biasa setiap hari jam 3.30 petang dan juga 9.30 malam. Dan yang terlepas bacaan ayat yang sebelum ini, boleh lihat rakaman-rakaman pelajaran yang sebelumnya insyaAllah. Dan jangan lupa yang nak kami bantu untuk belajar balik Al-Quran daripada asas, makhraj huruf, serta kita belajar balik hukum-hukum tajwid satu persatu, boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Dan boleh tonton insyaAllah video berdurasi 2 minit selepas ini bagi menonton apakah kelebihan-kelebihan yang bakal diperolehi oleh mereka menjadi ahli cepat Quran. Antaranya kami akan kirimkan buku asas dan tajwid ke rumah anda serta rakamannya. Dan jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan dan tahunan yang dikenakan. Setakat ini kami hanya mengenakan yuran keahlian sekali saja seumur hidup insyaAllah. Bagi insyaAllah kita meneruskan usaha-usaha dakwah kita dalam meningkatkan dan meninggikan kualiti bacaan Al-Quran Muslimin dan Muslimat. Baik, saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya. Sebelum ini jangan lupa subscribe YouTube channel kita Fatihah TV dan tekan notifikasi. Saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang, yang lemah, yang silap itu daripada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aku li qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran, seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan.
Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk berserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertaulah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum.